Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam acara perebutan Piala Thomas dan Piala Uber. Dan malam ini merupakan malam terakhir. Dan partai ini pun merupakan partai terakhir. Tunggal ketiga. Indonesia diwakili oleh Alan Bedekusuma. Sedangkan lawannya dari Denmark oleh Peter Rasmussen. Dua angka sudah diraih oleh Alan Bedekusuma. Sedangkan smash yang tajam tadi yang dilancarkan oleh Peter Rasmussen, kita lihat dalam gerakan lambat, pemain kidal ini tidak berhasil dikembalikan oleh Alan Bedekusuma. Sehingga sekarang shuttlecock berpindah tangan. 0-2. Smash Alan juga tidak berhasil dijangkau. Yan, Anda melihat kedua pemain ini apa hampir sama dengan smash-smash menyilang ini? Tentu saja, tapi kalau dilihat dari segi kematangan dan pengalaman, bahwa Alan bisa lebih di atasnya. Dan memang secara statistik dari 3 pertemuan di antara mereka, Alan Bedekusuma sudah memenangkan 2 kali. Jadi Alan hanya kalah sekali pada tahun 95. Iya. Ketika itu bulan November di Cina. Sedangkan Alan menutup kemenangannya tahun lalu pada bulan Desember di final Grand Prix. Di World Final Grand Prix Singapura. 2-0 set pertama. Smash yang keras dari Peter Rasmussen tidak berhasil dikembalikan oleh Alan Bedekusuma. Masih tetap angka 2. Kita lihat dalam gerakan lambat sambil melompat, pemain Denmark ini melancarkan smash. 0-2. Ada satu hal yang saya lihat, satu kemajuan besar ada dari Peter Rasmussen ini. Ibaratnya dia adalah seorang racing star yang dalam waktu dekat dia bisa sangat membahayakan pemain-pemain lain. Padahal dia rankingnya keberapa? Tadi Anda menyampaikan ranking IBF. Biasanya ada catatan-catatan wartawan-wartawan, apalagi Anda wartawan mingguan bola yang selalu mengikuti perkembangan dunia bulu tangkis. Saat ini Peter Rasmussen adalah nomor 16 dunia, sedangkan Alan Bedekusuma berada di peringkat 6. Jadi ada 10 ranking, ada 10 barisan lagi. Nomornya yang berbeda ya. Alan masih di atas. Iya. Smash yang tiba-tiba dari Alan diarahkan jauh dari jangkauan Peter Rasmussen. Walaupun dapat diterima tapi kurang kuat. Menyangkut net, jatuh di daerah sendiri. Sekarang Alan Bedekusuma yang akan melakukan serve pada saat angka menunjukkan 2-0 set pertama. Kurang angkat. Min, kalau Anda berpendapat mengenai ranking ini, kemudian pukulan kidal dari lawan gimana, Min? Ya, memang umumnya pemain kidal itu permainannya tajam. Dan apa yang dikatakan oleh Bung Iang tadi bahwa Peter Rasmussen ini adalah rising star. Kalau Denmark mempunyai Peter Rasmussen, sebetulnya kita itu mempunyai Mia Audina. Jadi mereka berdua ini sama dan sama-sama pemain muda. Ya, keluar betul. Pengamatan lapangan yang cermat sekali dari Alan Bedekusuma ternyata keluar. Dan sekarang shuttlecock berpindah tangan. 2-0. Tiba-tiba. Sehingga angka belum berubah. Kami tambahkan bagi penggemar bulu tangkis bahwa setelah selesai pertandingan partai kelima ini, acara akan ditutup dengan penyerahan Piala Thomas, ya? Ya, betul. Penyerahan Piala Thomas terhadap Regu Indonesia yang dilaksanakan pada saat pertandingan ini selesai. Oh, bukan main. Ya. Ya. Memang bagus sekali. Walaupun tadi itu dengan keragu-raguannya dia memukul, tapi dia bisa tetap memukul dengan baik dan memberi
artinya menempatkan bola yang tidak gampang diambil oleh Alan. Jadi sebuah usaha yang tidak sia-sia. Ya, kita lihat gerakan-gerakannya. Ya, betul. Satu lawan dua, set pertama. Kali ini kurang kuat. Tidak berhasil melampaui net. Alan Budi Kusuma yang akan melakukan serve. Dua lawan satu, set pertama. Smash yang tiba-tiba lagi. Min, rupanya dia memiliki pandangan melaksanakan smash ke kiri dan ke kanan nih. Taktik dia itu memang sangat baik dan ini juga ditunjang atau dibantu dengan stroke dan teknik bermain yang baik sekali karena posnya itu kuat ya. Sehingga dia bisa melakukan taktik-taktik yang menyulitkan Alan. Dibandingkan dari dua pendahulunya tadi pemain tunggal, saya lihat postur tubuh dari Peter Rasmussen ini agak pendek dibandingkan Thomas dan Paul Erik tadi. Ya. Jadi gerakannya pun jauh lebih lincah dibandingkan Thomas tadi. Oh, bagus sekali. Pukulan tiba-tiba dan menyilang. Balik lagi ke tempat semula ya. Ini yang tidak diduga sama sekali. Kita saksikan pada tayangan ini. Betul. Ulangan ini bagaimana sebuah cross tidak smash tapi cuma penempatan yang sangat sulit untuk dijangkau Alan Budi Kusuma. Iya. Shuttlecock berpindah tangan lagi. Sekarang satu lawan dua. Peter Rasmussen serve. Kali ini kurang kuat, kurang mengangkat. Jatuh di daerah sendiri. Bahkan rendah sekali. Sekarang Alan Budi Kusuma yang akan melakukan serve. Masih tetap dua lawan satu. Iya. Belum berhasil pula menambah angka. Min, sayang, Yan, Anda nggak perhatikan berapa nih angka satu ini? Bulak-balik begini saja nih. Iya, ada tiga kali mungkin di sini ya. Alot sekali kelihatannya. Tapi saya senang nih Pak Sambas, melihat animo penonton kita. Tidak satu pun yang beranjak dari meninggalkan tempat ini. Betul. Mereka ingin melihat bagaimana sebuah sejarah terjadi di sini. Iya. Upacara seremonial penyerahan piala kembali ke kubu Indonesia. Betul. Walaupun sudah jelas tadi 3-0, sebetulnya mereka dapat saja pulang kan? Iya. Tapi ternyata tidak. Sudah 4-0, bahkan partai terakhir pun mereka tidak bergerak. Betul ya? Tepat sekali pendapat Anda mengenai penonton yang ada di Queen Elizabeth Stadium di Hong Kong ini. Ya, berpindah tempat lagi. Satu lawan dua. Kali ini Peter Rasmussen menambah angka menjadi dua sama. Dan kita lihat gerakan tangan sambil memegang kok kanan kiri dari Alan. Menghendaki setel kok diganti. Dan sudah dipenuhi, diberikan oleh service judge. Dua lawan dua, set pertama. Kurang kuat, back and drop dari Peter Rasmussen. Sekarang Alan yang melakukan serve, ini tetap pendukung Indonesia dengan rebananya, masih tetap mengisi kekosongan pada saat tidak pertandingan tidak berlangsung. Iya. Bukan main. Memang smash-smash menyilang dari Peter Rasmussen ini agak sulit diduga ya, Yan ya. Iya. Salah satu kelemahan dari Alan adalah backhand di sebelah atau di sebelah kiri dia, di sebelah depan itu sangat menyulitkan Alan untuk mengejarnya. Ya. Ya, berulang lagi saya rasa seperti yang tadi Pak Bambas. Betul. Sekarang bahkan melebihi angka apa yang diraih oleh Alan. 3 Peter Rasmussen, 2 Alan Budi Kusuma. Pertandingan dilanjutkan, serve dipegang oleh Peter Rasmussen. 3-2.
kurang kuat, jatuh di dalam sendiri. Alan sekarang ini akan melakukan serve 2-3. Shot yang terarah bagus sekali dari Alan Bedukusuma, sulit dijangkau oleh Peter Rasmussen. Angka sekarang sama kuat, saudara-saudara, 3-3 set pertama. Kita lihat dalam gerakan lambat, sulit dijangkau oleh lawan. Oh, Yan, apa tergesa-gesa atau terlambat? Bagaimana caranya? Itu memang kepintaran Alan mempercepat permainan. Jadi sehingga konsentrasi Peter belum pulih. Iya. Sekarang menjadi 5, saudara-saudara. Lawan 3. Dua kali kesalahan berturut-turut. Ya? Ya, kita lihat bagaimana Alan tidak memberikan waktu bagi Peter untuk mengembalikan konsentrasinya. Iya, 5-3. Keberuntungan memang. Mukul kena net. Kita lihat dalam gerakan lambat, saudara-saudara. Ya, menyentuh net dan jatuh di daerah Alan. Sehingga sekarang Shuttlecock berpindah tangan. 3-5 set pertama. Masuk. Yang agak sulit ya kemangliganya, bagaimana tuh? Ya, jadi memang kita lihat alotan itu terjadi pada angka 1-2 tadi. Ya, betul. Jadi demikian Alan tampaknya sudah semakin bisa membaca gaya permainan Petra. Ya, masuk. Sekarang akan bertambah lagi. Alan 6, lawannya 3. Kita lihat dalam gerakan lambat. Dismiss ke tempat semula. Sesudah kedua pemain ini menyeka keringat dan minum, maka pertandingan dilanjutkan kembali. Alan 6, lawannya 3. Keluar. Angka bertambah lagi bagi Alan Bedukusuma. 7-3. Tidak sampai. Apa berarti makin melemah atau bagaimana, Yan? Saya rasa memang disinilah keunggulan seorang pemain yang memang lebih berpengalaman. Dia bisa membaca di saat mana Peter itu permainannya bagus, di saat mana sudah mulai melemah. Ya. Seperti kita lihat tadi bagaimana Alan demikian ya, sejak dia mulai unggul, dia tidak memberikan kesempatan untuk istirahat bagi Peter. Ya. 3-8. Kali ini benar-benar baik yang dilakukan oleh Peter Rasmussen ini. Chop Smith. Ya. Sayang sekali bahwa tidak ada gambarnya yang mengambil. Masalahnya kendang kecil dipukul oleh penggemar ataupun pendukung Indonesia, sedangkan yang berjoget adalah pemain pendukung Denmark. Ini yang menjadi persoalan, banyak yang tertawa di Queen Asset seperti ini. Oh, perlu ya lagi. Ya, benar. Sekarang Anda pun melihat pemain-pemain Denmark berjoget atas dasar iringan dangdut dari keluarga besar
Konsulat Jenderal di Hong Kong. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali. 5 lawan 8. Dan Peter Rasmussen pun tadi kita lihat berusaha, walaupun pukulan net dari Alan baik sekali bergulir di atas net, kita lihat dalam ya dalam gerakan lambat dicoba dikembalikan juga oleh Peter Rasmussen walaupun tidak berhasil. 8-5 keluar angka pertama lagi sekarang 9-5. Pertama. Seperti pertandingan di partai keempat tadi yang sebenarnya tidak menentukan lagi dari segi siapa bakal juara. Ya. Tapi tampaknya mereka betul-betul bertanding secara gigih. Nah, seperti apa yang dipertontonkan Alan sekarang ini. Dan ini saya pikir yang termasuk jiwa sportif ya dari mereka. Tidak main-main tapi betul-betul sungguhan. Walaupun mereka sudah kalah. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali. 5-9. Ah, ternyata keluar smash dari Peter Rasmussen sehingga sekarang service berpindah tangan. Alan serve 9-5. Biar kalah tapi terhibur, oi. Ternyata keluar lob dari Alan. Lima lawan sembilan, kita lihat dalam gerakan lambat keluar. Oh, terlalu melebar pukulan Alan sehingga angka bertambah bagi Peter Rasmussen 6-9. Pak Sambas, ini pertandingan memang di Hong Kong, tapi suasananya saya lihat betul-betul suasana istora. Benar. Betul tuh, Yan. Iya, betul. Saya ada kendang segala. Ya. Kendang, kemudian nyanyiannya. Joget-joget. Macam-macam. Benar-benar suasana di tanah air, walaupun pertandingan jauh dari tanah air. Terbang saja 4 jam, ya, Yan. Iya, ya, betul. Betul, iya. Happy sekali. Ya, 7-9 set pertama. Smash yang tiba-tiba dari Alan tidak diduga oleh Peter Rasmussen. Alan sekarang serve 9-7. Kita lihat dalam gerakan lama sambil melompat Alan Budikusuma melancarkan smash. Kurang kuat juga apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Alan Budikusuma. Atuh di daerah sendiri. Iya. Pertandingan dilanjutkan kembali setelah mendapatkan shuttlecock yang baru. 7-9. Masuk. Smash yang sulit diduga. 8-9. Saudara-saudara, pertandingan dilanjutkan kembali 8-9 set pertama. Ya, ternyata keluar. Minarni, Min, Anda pun dapat memberikan pendapat Anda tentang ini dia, pukulan yang terlalu menyimpang, menyamping, tapi kadang-kadang baik. Nah. Ya, ini Dedi Sambas kirain lupa kalau saya ada di sini. Memang ini,
Alan dan Peter Rasmussen ini mempunyai, kalau saya melihat dari pertama tadi, memang mempunyai pola permainan yang sama, di mana mereka itu bisa melakukan rally dan serangan-serangan yang cukup merepotkan untuk masing-masing pemain ini. Min, saya lihat angka 8 dan 9 tidak jauh berbeda dengan tadi angka 1 dan 2 ini. Iya, iya. Ya, macet terus di sini nih. Memang ini merupakan satu, ya, mereka menikmati pertandingan ini dan betul, mereka pergunakan saat-saat yang demikian ini untuk bisa saling menguji. Tuh, keluar pula. Angka masih tetap 9 bagi Alan Budi Kusuman. Dan 8 sekarang, Peter Rasmussen mencoba melakukan serve, ketinggalan satu angka. Nah, belum berhasil pula menambah angka. Smash dari Alan, tajam sekali mainnya. Kemudian ini mungkin yang kelima kalinya ya. Iya. Tidak jauh beda dengan angka ketika mereka masih memulai 1-2. Tepat. Ya. Jadi memang buat kita sebagai penggemar bulu tangkis tentu sangat senang sekali melihat permainan mereka, sekalipun tidak menentukan lagi dari segi angka kemenangan, tapi mereka betul-betul seperti yang tadi Bumi katakan bahwa mereka menikmati pertandingan, ya, bahwa mereka bukan siapa menang siapa kalah, tapi permainan yang penampilan terbaik yang mereka butuhkan. Benar sekali, mereka yang jelas tidak mau mengecewakan penonton. Mereka bermain sungguh-sungguh. Ternyata keluar smash Alan, sehingga sekarang angka sama. 9 Peter Rasmussen dan 9 Alan Budi Kusuman. Tidak berhasil melampaui net, pukulan pendek dari Peter Rasmussen. Kita lihat dalam gerakan lambat, ya, jatuh di daerah sendiri. Sekarang Alan yang melakukan serve. Ternyata keluar, walaupun tadi sudah dikejar oleh Peter Rasmussen. 9, ya betul. Mereka ini betul-betul menggunakan kesempatan pertemuan ini untuk saling menjajaki, karena kedua-duanya juga nantinya akan tampil di Atlanta. Saya lihat perjuangan benar-benar dilaksanakan oleh Peter Rasmussen. Ya, betul. Bumin, yang saya lihat bahwa setelah skor mereka 2-1 untuk keunggulan Alan, kelihatannya Alan tidak mau menjadi 2-2. Baru berubah bagi Alan Budi Kusuman. 10 lawan 9 set pertama. Semangat ini tidak saja dipertontonkan oleh kedua pemain yang menyaksikan pertanding, ya, tapi juga diikuti oleh para supporter masing-masing, seperti juga diperlihatkan oleh pemain-pemain Denmark dan juga oleh supporter kita yang berada di Queen Elizabeth. 9 lawan 10. Walaupun dapat diterima, arahnya jauh sekali. Bahkan menyentuh kameramen yang ada di sini dekat lapangan. Kita lihat dalam gerakan lambat. Iya, pertandingan dilanjutkan kembali. Alan serve 10 lawan 9. Smash Peter Rasmussen menyangkut net, jatuh di daerah sendiri. Angka pertama sekarang bagi Alan, 11 lawan 9. Lagi. Ini hal yang sama tadi. Yan, gimana ya?
Mas ini? Ya betul bahwa memang demikian kondisi bahwa keduanya memang berada pada tingkat permainan yang sama saya lihat ya. Iya. Kedua-duanya itu mau ya seperti sekarang yang terlihat mau melancarkan serangan-serangan yang tajam. Iya betul. Sekarang setel kok berbina tangan Peter Rasmussen serve 9-12 set pertama. Iya, smash keras tidak diduga oleh Peter Rasmussen dan masuk. Seperti saya katakan tadi Pak Min bahwa Peter Rasmussen tampaknya memang sengaja mengincar sisi sebelah kiri dari Alan. Kebalikannya Alan selalu mengarahkan bola kepada sisi sebelah kanan dari Peter Rasmussen yang memang dia kidal. Iya, betul. Dan memang balasan-balasan serangannya itu cukup merepotkan Alan karena Peter Rasmussen ini memang punya apa ya serangan yang tidak panjang tapi cukup tajam dan cepat mendadak ya. Cepat sekali bolanya datang. Walaupun dapat dikembalikan, kita lihat terlalu jauh dan keluar. Sekarang kembali lagi Alan yang akan melakukan serve. 12-9, set pertama. Masuk, 13-9. Keluar. 14 game point lawan 9. Ya, berakhir sudah saudara-saudara set pertama dimenangkan oleh Alan Buskuat Budi Kurma dengan 15-9 atas lawannya Peter Rasmussen. Sebelum kita ikuti set kedua, marilah kita sekarang mengikuti pesan-pesan berikut ini.